Podcast. Kali ini saya mendapatkan paketan dari Lazada berupa joran. Yang saya pesan ini joran model antena, tapi untuk teknik ultralight. Dari awal saya udah curiga sama packingnya. Packing cuma pakai plastik dan nggak ada pengamannya sama sekali. Dari penerimaan barang, saya pegang sininya ini agak kayak ada yang patah, tapi ini sama sekali belum saya buka ya, masih segel, sama sekali belum saya buka. Untuk harganya joran ini Rp160.161. Saya beli di salah satu jual beli online, yaitu di Lazada. Ini untuk tipe jorannya PV teleskopik tongkat pancing karbon fiber ultralight. Dan saya melakukan pembayaran ini dengan model COD. Oke, coba kita unboxing. Coba kita lihat, sepertinya patah. Soalnya packingnya juga seperti ini. Biasanya itu packing itu pakai pralon atau pakai kardus yang agak tebal. Kayaknya benar-benar patah ini. Tuh kan, patah beneran kan? Ini packingnya yang kurang ini dari sellernya. Untuk seller-seller lainnya yang beli, yang jual alat pancing dengan cara online, saya saranin lain kali kalau mau mengirim barang, paketinnya itu harus yang teliti, jangan sampai seperti ini. Togel. Dengan pengirim itu kan patah. Sebenarnya ini elegan untuk modelnya. Bagus ini modelnya. Untuk ringnya ada pengaman, jadi untuk ring aman. Benar-benar patah ini, parah. Kalian bisa lihat sendiri kan, mereknya Quantian Sun 180 carbon line, 10-20 lb nya ini. Telur WT berapa ini, 3-8 gram ya. Untuk kalian yang mau beli joran dijual beli online, diharap hati-hati ya, jangan sampai kejadian ini terulang seperti ini lagi. Pertama kita chat pribadi sellernya dulu, minta packing yang rapi, packing yang aman, yang penting aman. Oke, sekian dulu unboxing dari saya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe untuk agar bisa bermanfaat. Sekali lagi, untuk seller di Lazada, salah satu seller di Lazada, lain kali kalau mau mengirim paket berupa joran, saya saranin packingnya yang aman agar pelanggan tidak kecewa seperti
saya contohnya seperti ini. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.